Terima kasih Hari Dat yang sampaikan kepada Dr. Husaini yang hadir di acara amanat perjuangan Aceh Merdeka. Semoga perjuangan Aceh Merdekanya yang disponsori oleh Wali Negeri Aceh Merdeka Tugu Hasan Idro akan mudik seterusnya sampai cita-cita kemerdekaan akan tercapai insyaAllah. Sikra 2, Haba Pingat, yaitu acara yang kelima yang disampaikan oleh Saudara Yusuf Daud. Kepada Saudara Yusuf Daud, kita persilakan dengan saudara rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Andung pujo muwa kepada Allah. Selamat dan salam kita berdua ke panggulir tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut bayan kena dua jid salam sejahtera dan doa selamat kemandung bahasa Aceh dan tiga dunia. Baik-baik lo kenyang mantang semiki dan setia ke perjuangan indah tu bapak tiba Aceh bapak penjajah Indonesia. Lagi tuan-tuan yang kau ikut, Pak Tonyo, Pak Uronyo, buat Desember 2020. Kita yang kata musafir di sini, untuk tak ingat urut ulang tahun Aceh mereka yang ke 80. Dari tahun 1976 sampai 2020. Dalam Tonyo, letak kejadian-kejadian penting yang kau berlaku di Nanggerawan. Khususnya yang menghubung dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Aceh. Kejadian atau musibah yang paling raib dalam dunia kad terjadi Bauru Amih tanggal 3 Juni. Pemimpin Cik Aceh Merdeka Paduka Yang Mulia Wali Negara Kanuwa Bapak Allah dan kanu dengar katanya untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendung bertanya milik Allah dan berdoa bertanya tak ada kisah mandu. Walayu akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Handu kudilaya, handu kududawa, untuk urawa mahar mati. Almarhum wali negara Tunku Hasan dikira mantang tetap sebuah misteri atau rahsia ke majoriti bangsa di Nanggerawan. Letak yang turi dronenya melalui tulisan-tulisan wetia drone dan lecik yang turi dronenya atau sebagian yang turi dronenya wetia dronenya dalam keadaan sakit. Maksud padanya kamu yang kata mudip dengan dronenya buh dalam limba Aceh atau di luar negara kena mari titik kedua soal si bituji figur yang tak mulia ni. Dr. Tunku Hasan Muhammad dikira nak ke udang yang pedang Aceh mereka drone yang ke yang tulis proklamasi dan punya tak Aceh mereka bahawa urut pun di sembilan seri di Gunung Cukkan wilayah Pidia. Masa Aceh empat matang dalam dunia nyawa, buh yang setuju dengan perjuangan yang dipedang oleh dronenya, atau hana setuju, kapa tutat bangga ni, bahawa dalam abad ke-20 nyawa, Allah kena pelahi tiru anak bangsa yang luar biasa cara. Tiru pemimpin rakyat bangsa Aceh, yang kakemah pegat Indonesia yang sakit oleh Aziz. Dan kakumah penguncang
politik dalam negara Indonesia selama hayat lu dunia. Manusia jenius yang nak Dr. Tunku Hasan Muhammad Guru, wali negara Aceh. Pasal pis Tunku Hasan hana kemah ni pemerdeka Aceh warta yang mantan hudin ni. Tetapi rona kamu hasil ni pergi tak lai national identity, identiti bangsa atau nan Aceh bak mata dunia. Kakuman pudik kelahi basah dan kemegahan sejarah indah tu. Generasi uronya wang, hana mungkin ketepa siapa ke? Adak mengkena dronenya yang jak pesapat bandung dokumen-dokumen sejarah Aceh. Bak jep-jep perpustakaan bangsa boh dunia. Di New York, London, Leiden dan lain-lain. Bangsa Aceh kan patut tat gemusyukur dalam hal ini. Bahkan berkisah kelahi marwah dan kemuliaan sejarah bangsa ini. Dronenya yang karela ini kurban. Dan nanti apa matang yang ditanya manusia paling tak sayang dalam dunia ini. Nantingai sedua perumuh ini yang cukup tak tadi. Dengan sebuah kong anak agam ini yang paling sayang. Yang mantap umum enam tahun. Nantingai buat meniaga ini yang tengah berjaya. Dengan bandung kekayaan. Termasuk rumah mewah di kawasan elit di kota New York. Lehnya nijak duduk dalam rimba raya Aceh. Dengan bandung resiko dan akibat tanggung geron. Nijak tunduk. Nijak juk draw ke umpun jamok. Nijak juk draw ke umpun anak budaya tipai. Tapi bandungnya kena rela. Demi kepentingan nasional bangsa Aceh. Demi tegang sebuah negara Aceh. Yang merdeka dan mendaulat. Sangkira Tunku Hasan yang tirau orang kasihan. Hana sekolah. Muteng paneng. Dan nanti anak perumah ni nejak duduk dalam gelir. Mungkin pengorbanan dronenya hana tak gok bohium. Ge'e uli karena payah tak berminta kerja di New York. Tetapi apa yang terjadi membalik ni baknya. Dronenya tidak orang yang cedah tak rupa. Lambung sekolah. Nak kerja. Kan gelandangan. Jik temulih dan bertutur dalam nambah bahasa. Intelijen juuh di atas rata-rata. Tapi bandungnya nanti ya. Karena bangsa dan negara ini yang mantan kau jajah. Nyo ke pengorbanan-pengorbanan drone. Yang ditanya hanjit sakai tua tu. Pengorbanan Tunku Hasan Muhammad untuk perjuangan Aceh mereka. Ha'ik sawko. Han ik so boh yum. Dan han aku mah dapat banding dengan so matang di Asia Tunggara han. Pengorbanan dronenya han aku reng ni bak pengorbanan-pengorbanan yang kagebri oleh pahlawan-pahlawan Aceh yu golongnya. Lagi Tunku Si, Tu Si ni Tunku Si di Tirau Muhammad Saman. Tunku Umar, Cuk Nyadin, Cuk Muntia dan le lain-lain.